Salah seorang lelaki umur 22 tahun di Kabupaten Bandung Gede Wawanen ngalawan begal duaan anu boga karep ngagasab motor anu keur ditumpakanana. Dina prona video hasil rekaman kamera CCTV ngeunaan eta kejadian antukna viral di media sosial. Eta korban mampu nyelametkeun motorna najan leungit HP nalika kejadian. Ya kaos kitu hasil rekaman CCTV patalijeng laku lampah seorang lalaki umur 22 tahun Muhammad Fadlin Auzini anu gede wawanen ngalawan begal duaan anu boga karep ngagasab motor anu keur ditumpakanana. Lir jawara numpes musuh Fadlin ngalawan eta begal anu mawa pakarang tan ngagunakeun alat nanaon. Eta kajadian teh karandapan di salah saeji jalan di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, nalika Fadlin numpak motorna keur meuli kadaharan. Salila di jalan numpak motor, Fadlin ngarasa dirina ditutur-tutur ku numpak motor duaan. Geus kitu Fadlin ngawanikeun diri eureun sarta natanyakeun maksud eta okneum duaan anu nunutur dirina. Tapi nalika Fadlin eureun, tan loba omong eta begal duaan teh boga karep ngagasab motorna. Lampah silih gebug antukna karandapan. Hadena kawani Fadlin ngalawan eta begal duaan mampu nyinglar dirina leungiteun motor. Hanjakalna sanajan motorna aman, tapi Fadlin leungiteun HP sarta tatu dina bagian leungeun nalika eta kajadian. Nggak tahu diikutin dari mananya, cuman pas curiganya udah setelah gor pesal, saya merasa dicurigain. Pas itu ya iseng aja sama saya digas motornya, dia ikut ngegas, terus saya pelan, dia ikut pelan. Pas lihat ke spion nggak kelihatan mukanya, pikir saya kenal ya, saya tahu dia juga kenal ke saya. Makanya saya berhenti, pas saya nengok ke belakang, saya nggak kenal, sama saya ditanya ada apa, dia nggak ngejawab, tiba-tiba bawa kunci motor saya. Oh, kata saya pikir ini mah begal. Makanya saya palangin motor ke tengah, dasarnya dari situ teh ada beberapa kendaraan, cuman masih jauh. Jadi kan kalau misalkan saya malangin motornya pasti berhenti. Nah, pas sudah malangin, ternyata ada bapak-bapak yang ngerespon saya yang pakai helm merah, pengasah di sebelah kiri CCTV ada. Itu nggak ngebantuin, cuman ngebantuin rakinya doang, kalau nolongin mah enggak. Itu kejadiannya hari apa? Hari Sabtu jam 4:30. Sore berarti? Ya, sore. Berarti pulang kerja? Ya. Itu berapa orang? Itu berdua, saya sendiri. Ah, itu nggak takut langsung melawan? Ya, langsung spontan aja gitu, langsung ngelawan. Kiwari korban laporan ngeunaan eta lampah begal ka petugas kepolisian. Korban miharap petugas kepolisian sagancang na ngajiret eta begal duaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.